Engkau berkata, saya hanya perempuan biasa, Bu Indri. Saya hanya ibu rumah tangga biasa. Saya hanya wanita biasa. Saya hanya pelayan Tuhan biasa. No, engkau dan saya bukan pribadi yang biasa-biasa. Karena ternyata kita adalah mempelai wanitanya Kristus. Wow. Kalau engkau mungkin engkau dinikahkan ya seperti siapa? Seperti misalnya Kate Middleton ya. Dia dapat pangeran apa tuh anak pangeran Charles. Wah, itu udah hebat luar biasa. Itu kapan-kapan bisa bubar seperti Lady Di. Tapi kalau engkau jadi mempelai Kristus, itu seumur hidup sampai selama-lamanya. Dan yang paling luar biasa, di surga enggak ada harta gonogini, betul? Kalau di dunia ada harta gonogini, uang suami. Uangku bukan uang suami, betul ya. Nah, itu kalau di dunia ada harta gonogini, tapi di surga enggak ada. Apa yang mempelai laki-laki kita punya, itu kita punya. Inti artinya apa? Jaminan dalam kehidupanmu. Makanya jangan pernah engkau jadi pribadi yang minder dengan berkata, saya enggak ada papanya, Bu Indri.